Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang lisensi ya. Ini mungkin di video teman-teman ini ada yang menggunakan backsound ya. Kemudian di kolom deskripsi itu ada tulisan lisensi ya. Ini nanti saya akan menjelaskan perbedaan lisensi yang kena klaim hak cipta dan yang tidak kena klaim hak cipta ya teman-teman. Sebelumnya nih teman-teman jangan di skip ya videonya, nanti biar nggak gagal paham ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, di share ya video saya ini. Apabila bermanfaat nantinya ya. Ya teman-teman ya. Oke, yang pertama, ini saya akan memberikan contoh ya. Memberikan contoh video yang terkena klaim hak cipta. Ini videonya ini ya teman-teman. Nanti untuk keterangan untuk caranya menghapus nanti di akhir video ini nanti saya berikan dua contoh yang terkena klaim dan yang tidak terkena klaim hak cipta ya teman-teman, video saya ya teman-teman ya. Nanti biar nggak gagal paham jangan di skip ya, jangan di skip ya teman-teman, biar nggak gagal paham. Oke, langsung saja ini contohnya ya. Video saya ini yang terkena klaim hak cipta itu kemarin itu waktu saya live streaming itu saya menggunakan solawat dari orang lain ya teman-teman. Itu saya kira itu tidak kena karena kan solawat itu, backsound solawat itu. Ternyata terkena klaim hak cipta gitu loh teman-teman. Padahal itu solawat ya, backsound solawat itu ternyata juga kena klaim. Videonya ini teman-teman, contohnya yang ini ya teman-teman ya. Contohnya yang ini. Saya perlihatkan ya teman-teman ya. Kita menuju ke Google Chrome ya teman-teman ya. Ya, oke, langsung saja kita menuju ke browser Chrome ya teman-teman ya. Ini ke tampilan desktop. Lalu kita masih ya teman-teman, kita zoom biar besar tulisannya ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini kita masuk ke YouTube Studio ya teman-teman ya. Masuk YouTube Studio. Kita zoom lagi. Kita ke menu konten ini di bawahnya dashboard ya. Menuju ke menu konten ya, ini nanti saya tunjukin ya apa itu video saya yang kena klaim hak cipta ya. Ya teman-teman, langsung saja kita ke ada titik tiga itu ke filter ya teman-teman ya, ke filter. Kemudian kita klik yang klaim hak cipta ya teman-teman. Nah ini video saya yang kena klaim hak cipta ini. Karena ini tuh zoom ya, ini kena klaim hak cipta ya teman-teman. Ini ya kena klaim hak cipta, ini video saya yang kena klaim hak cipta ya teman-teman ya. Kemudian ini video saya yang tidak terkena klaim hak cipta ya teman-teman.
Video di saya ini nggak terkenal, nggak terkenal sama sekali. Itu kita lihat di pembatasan, tidak ada, tidak ada kan teman-teman tuh, aman ini teman-teman. Ya, semuanya tidak ada klaim hak cipta. Yang tadi yang pertama tadi yang live streaming tadi kena klaim hak cipta. Kalau yang ini tidak ada klaim hak cipta di pembatasannya ya. Jadi video saya ini aman ya teman-teman ya, nggak apa-apa ini. Ya, ini kan konten saya kan musik Torelak sama backsong ya teman-teman ya, no copyright. Jadi nggak usah ragu-ragu pakai pakai backsong saya gitu loh teman-teman ya. Ini saya ngambilnya dari musik audio library ya, musik YouTube audio library ya teman-teman. Jadi aman untuk digunakan gitu loh teman-teman ya, nggak usah ragu-ragu ya teman-teman ya. Ini pasti aman, insya Allah pasti aman ya. Perbedaannya di sini teman-teman ya, ini saya jelaskan antara yang terkena klaim hak cipta dan yang tidak terkena klaim hak cipta. Nanti ada keterangan ini di deskripsi ya teman-teman ya, di kolom deskripsi ya. Ini yang kalau yang kena klaim hak cipta ini teman-teman, yang ini di deskripsi ada tulisan ini. Lagu ini Tibul Buluk artis Akbar Al-Fadli, album Tibul Buluk ini dilisensikan oleh YouTube nih. Maaf, dilisensinya ke YouTube oleh nah, biasanya olehnya itu oleh ini, bukan dari YouTube Studio Audio Library ya teman-teman. Ini dari yang lain maksudnya gitu lah teman-teman ya. Ini dari apa itu, dari Dasgo Audio Best atas nama MMP Musik Digital dari dua lembaga manajemen kolektif nih teman-teman. Nah ini yang waktu saya live streaming tadi saya menggunakan Solawat Ibu Bulut ya teman-teman. Saya kira itu kemarin tuh nggak apa-apa, padahal saya ambil suaranya saja itu, ternyata kok kena klaim hak cipta. Nah, ini ciri-cirinya begini ya, yang kena klaim hak cipta ini dilisensikan ke YouTube oleh, nah ini bukan dari YouTube Audio Library tapi dari yang lain ya teman-teman. Cirinya di sini ya teman-teman ya. Ini tanda-tandanya kayak kalau apa itu konten teman-teman kena klaim hak cipta. Kemudian ini teman-teman ya, untuk yang backsound yang aman, yang tidak terkena klaim hak cipta, ini tampilannya di deskripsi ini teman-teman ya. Ini ada tampilan kayak gini nih teman-teman. Ini musik dalam video ini pelajari lebih lanjut, dengarkan musik. Nah, ini blablabla. Kemudian ini lagu Big Top ya, artisnya Sip Cardboard. Kemudian albumnya Big Top juga. Ini dilisensikan ke YouTube oleh, nah ini yang penting ini loh teman-teman, dilisensikan ke YouTube oleh ya, oleh YouTube Audio Library. Ini yang biasanya yang tidak terkena klaim ini yang kayak gini teman-teman ya. Pokoknya yang YouTube Audio Library dari lisensi YouTube Audio Library gitu loh teman-teman ya. Semoga nih teman-teman nih bisa paham nih penjelasan saya ya teman-teman ya. Ya, bisa paham ya teman-teman ya. Untuk lebih jelasnya teman-teman nih saya ulang ya. Ini yang tidak kena klaim hak cipta itu dilisensikan
YouTube oleh YouTube Audio Library. Itu yang ada tanda panahnya ada teman-teman ya. Nanti biar jelas. Kemudian itu yang di atas tuh nanti di deskripsi teman-teman ini ada tulisan begitu ya. Dilisensikan ke YouTube oleh YouTube Audio Library. Ini yang tidak kena klaim hak cipta. Ini yang di atas ya, Bang. Yang di bawah ini yang kena klaim ini, jelaskan di deskripsi teman-teman ini. Dilisensikan ke YouTube oleh studio lain bukan dari studio audio dari gitu lah teman-teman ya. Ini yang kena klaim hak cipta video saya itu tadi, yang live streaming tadi lah teman-teman, yang saya jelaskan di depan tadi ya. Itu di deskripsi itu ada ini tulisan begini yang di bawah ini ya teman-teman. Jadi itu yang kena klaim hak cipta ya ini ya teman-teman ya, di deskripsi pasti begini gitu loh teman-teman ya, tulisannya pasti gini gitu loh. Mudah-mudahan teman-teman nih nanti bisa paham dan mengerti ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk caranya menghapus background kita yang terkena klaim, ini caranya begini ya teman-teman ya. Ya, oke, caranya begini ya teman-teman ya. Ini konten saya nih yang terkena klaim kita yang live streaming nih. Saling sapa sambil selawat nih teman-teman ya. Ini yang terkena klaim tuh. Bentar. Nah, ini yang terkena klaim hak cipta. Langsung aja kita klik. Terus lihat detail. Nah, kita lihat langsung ya teman-teman ya. Terus kita klik yang pilih tindakan. Nah, ini ada tulisan pangkas segmen, kemudian ganti lagu, bisukan audio lagu. Kita klik yang dua bawah sendiri, bisukan audio lagu. Kemudian nih, bisukan semua suara. Di sini kita pilih yang bisukan suara lagu saja. Ya ini kita pilih, kita centang ya teman-teman ya. Kemudian lanjutkan. Ya teman-teman gitu ya caranya ya. Nanti yang terkena klaim itu nanti akan dibisukan oleh YouTube-nya ya teman-teman ya. Jadi nanti kita aman bisa dimonet ya teman-teman ya. Bisukan suara saja. Ya, lanjutkan. Bisukan suara. Prosesnya perlu waktu agak lama. Nah, ini kita klik yang bisukan suara. Kita bisukan yang terkena klaim saja. Oke, penjelasan saya begini ya teman-teman, semoga ini sangat bermanfaat, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Itu tadi tutorial saya ya, kesimpulannya begini teman-teman ya. Ini kalau di deskripsi teman-teman tuh ada tulisan kayak gini nih ya. Ya ada lisensi kayak gini nih. YouTube itu hanya ingin memberitahukan siapa penciptanya ya, daya guna siapa, kemudian artisnya siapa. Itu aja, hanya ingin memberitahu ya teman-teman. Jadi ini bukan kena klaim hak cipta ya teman-teman. Kalau yang ini ya, kalau dari yang YouTube audio dari ini bukan kena klaim hak cipta. Jadi teman-teman nanti bisa paham ya. Ini YouTube hanya memberitahukan kesimpulannya gitu loh.
tidak, ini ada tulisan pretensi tidak, jadi itu kita tuh bukan kena klaim hak kita, tapi hanya memberitahukan siapa pencipta judul lagu ya dan albumnya siapa, yang memberitahu ya itu loh teman-teman ya. Oke, itu saja ya teman-teman, mudah-mudahan ini tutorial saya ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan bila ada kata-kata yang tidak berkenan dari teman-teman, ada kata-kata yang salah, saya hanya pemula, saya mohon minta maaf ya teman-teman. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.